si A ngehiri E lawan si B. Allah menjulung kepada si B, si A sangit sama Allah, berarti tahwal lawan Allah Ta'ala. Modelnya kayak ini, Tuhan ada salah julung ngapian Tuhan, kan jadi Tuhan pikirkan lu Tuhan aja, ha? Sawat mintunya wani bepender, hasad itu kayak itu hakikatnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita nang berapa ikung jangan hasad. Ya bisa kadang-kadang inya aja nah hendak diperhatikan maulah. Anak berlima hendak inya aja nang diperhatikan abah kada kawapan, anak abah berlima di meikong. Ya Allah kada kawapan. Sama aja bila tukarakan baju tukarakan jua berataannya lah. Nah, inya kada hakon orang lain itu dapat perhatian abah. Ding sanak Tuhan kada hakon ading diperhatikan abah, itu dulu asal. Lalu manakala abah memperhatikan ading, lalu timbul hasad, yaitu menginginkan supaya abah tadi ampih memperhatikan ading, hilang perhatian abah lawan ading, itu hasad, menginginkan hilang perhatian dari orang lain. Nabi Yusuf sama, inya kada hakun ning sanaknya tu Yusuf nang diperhatikan, pas Abah Sidin memperhatikan Nabi Yusuf, lalu ai lagi timbul hasad, menginginkan kayak apa supaya abah ni kada lagi memperhatikan lawan Nabi Yusuf. Behimat menggoda abah kada sanggup, akhirnya Yusuf nang dijauhkan daripada keluarga. Diapai rencana dibunuh. Akhirnya sampai dibuat dalam apa? Kolam. Padah banyu. Cuma nang ngaran Sidin panjang umur. Urang hasad Tuhan nang mengalahkan, nang dihasati Tuhan nang memenangkan. Nah. Wal hasudu huwallazi yashqu 'alaihi in'amullah min khazaini qudrati 'ala ilmin aw malin aw mahabbatin biqulubin nasi aw hubbin minal hududi. Orang hasad itu inya rasa dikerokot bidawang hatinya kala Allah memberi nikmat ke orang lain, itu hasad. Asalnya tadi inya kada hakun orang lain dapat nikmat, pang datang nikmat tu ke orang lain lalu asa dikerokot dinosaurus saya. Misalnya nang dijulung Tuhan ilmin, orang tu alim, inya alim juga, tapi kenapa jadi ilmu tak kasih tu, malah pulang orang banyak menciumi tangan. Bila Sidin datang ciumi orang tangan, adik inya sudah menyurung mintu disintak orang. Au malin atau berusaha, kenapa orang sabalah ni payu, sorang kada sing payuan. Inya handak inya aja nang payu, orang lain jangan payu, pokoknya orang lain ini jangan ada nang payunya, inya aja nang payu. Behimat inya mikirakan supaya inya aja nang payu, pang Tuhan menjulung ke higa payunya, lalu no asa dikorokot dinosaurus hati ya nang lalu tuh bilang hapus menyambati mahapak begaduhan tuyul kalau aja besimbur banyu saku aja bisa saku orang mijar bedukun-dukunan saku aja han semenyaan saku. Artinya kira-kira bertahan. Inya hajatnya kada kabul. Au mahabbatin fi qulubin nas. Kenapa orang tu banyak diketujui padahal muhanya kada rata? Ada inya ni muha pasaran juga. Kenapa jadi kada diketujui orang? Banyak orang lain, kenapa orang tu ketujui lawan orang nang itu? Mendengaran inya sakit banget hati. Kada ridha tu pang Tuhan maarahakan kasih sayang ke situ nang inya Tuhan nak kau dah inya. Berarti inya ni menyalahkan Tuhan memberi ilmu, menyalahkan Tuhan memberi harta, menyalahkan Tuhan memberi cinta kepada orang lain. Inya kau dah inya bertahan. Au hubbun minal hudud atau keinginan-keinginan yang orang lain dapat inya kada. Hatta sampai akhirnya orang hasad innahu la yuhibbu zawalaha, inya
nangaran bila nikmat tu hilang dari orang lain itu inya beselamatan. Ibung, oh, jak orang Banjar napa? Hapus, turang asah tak? Hapus itu ya. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilka ni'mah. Sekalipun nang hilang nikmat tadi inya kada dapat kada Bapak. Yang penting orang ampihan dapat nikmat. Umanangaran inya ai. Imong mana tu Bang? Halah. Urang naik jabatan asa dikerokot bidawang. Kenapa geram yo? Satu kesebelasan main bola. Urangnya besebelas, jadi pang kesebelasan, jakannya dua belas, dua belasan. Bila seikung memasukkan satu tim kan yang menang, apa behirian? Ya kalau penyerang tengah, penyerang pinggir, penyerang apa lagi? Maju, maka back began aja. Yalah, empat dua menyerang lah. Tugasnya dasar jaga di belakang. Kalau pina bola berbalik ke belakang, tendangan, balasan, masukakan di muka gawang bertiga berabut, padahal kawan sama kawan. Jadi gawang tu merokok jalan gini aja. Ya kada masuk juga. Kenapa gerang? Berabut. Neng ini anak menyipak, neng ini anak menyipak, neng anak menyipak. Pang beimbet, sipak batis kawan. Bolanya pang lepas. Ditendangnya oleh gawang, berpijim aja gawang menendang, menyebalah masuk ke pulang, maka masuknya beri berputar itu sud jakannya si ikung Jepang menyipak selamat masuk, nang masuk siapa? Kesebelasan dari bang bang kawan wah maka mintu bilang, jaka kondundang bari itu kada harapan gue, nah kenapa? Lirianya pokoknya ketek ke kawan, kawan mendang, bang kop kop tak patah tihang gawang lapas, mengkop bola lapas. Iya kita ini satu kesebelasan, iya kan? Yayasan masjid satu kesebelasan, pokoknya bilanya masjid raya ini bagus, semenyaan dipuji orang. Bila masjid raya ini kada bagus, semenyaan disambati orang. Siapapun yang tampil tugas masing-masing, tukang berasih sampah, pegawai di sampah, tukang berasihi lampu, pegawai di lampu, tukang berasihi apa? Masigit, pegawai di masigit. Ada ketua, tukang aturakan, tukang periksaakan, tukang cek. Ada bendahara, tahu julung duit aja. Bila ada duit masuk dicatat, duit keluar dicatat. Ada sekretaris, tukang tulis saja. Ada ketua, tukang tanda tangan itu bang izin keluar. Ada yang di bawah pegawian. Betul bang, punya berhasil bang, semenyaan. Bila gagal bang, semenyaan. Udah bingung juga nyojar nengin itu, terus nyojar nanti ketujuh orang udah sudah juga balang payah mah tiga hari tiga malam tak ada sing makanan malah siup undah aja. Barang siapa yang menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, hatinya senang ketika nikmat itu hilang dari orang lain, maka ada hasad di dalam hatinya. Bahadha muntahal khubus, maka sesungguhnya satu kada handak Tuhan menjulung ke orang lain. Bila Tuhan menjulung ke orang lain, sangitnya kehual Tuhan sudah. Dan inya menyuruh lawan Tuhan, Tuhan pian menjulung ke sana, cabut, stop, bahkan hilangkan. Ini adalah sangat amat jahat hati seseorang itu. Pertama Tuhan dihualnya, kedua Tuhan disuruhnya untuk mencabut kembali barian yang ke orang itu. Artinya tahual Tuhan. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Dari karena itu saking jahatnya ini hasad, karena tahual dengan Allah, seluruh kebaikan yang pernah digawinya karena ada hasad di dalam hati, hilang segala kebaikan itu. Urang tahual Tuhan. Hah?
nyaman lah tuhual Tuhan. Tuhan padahalnya salah. Aku nih lawan ketua misalnya, saruan bertiga nih. Ya Allah, kenapa si Din ini nanti cilmi orang tangan? Aku nih bebulang sudah. Aba gamis sudah. Batu pelang, bebesurban, ada si Din beselawar panjang aja. Baju gini tangan handap aja. Hah? Loko kira enggak ada si Din? Tapi si Din, jurang. Ada aku nih nyorong, kedada aja, jurang. Jurang. Mintu juga si Din ini, jurang. Tapi Mas Idin sampai hingus terpalit. Aku mah melihat itu abu mulanya jago. Kada handak nih si Idin ini dicium orang, kada handak. Handaknya tuh aku dicium. Lalu aku nyawa tahulah. Nyawa tuh tercium nang luput. Ah, hihi. Yang berarti si Idin jadi jernang kurang nang mencium tadi asalnya man mencium tangan si Dinyat nah dibela pulang oleh nang mencium timbul bemamai ini 42 orang hasak juga misalnya misal aku hasak telah dia hasak pulang mahiri si Din nyawa tahulah nyawa salah cium entah ada bisi berkat nih toh sini nyawa kisah ini rekamannya ada nah mak berhasillah kami berdua tidak akan Tuhan yang menolong. Kenapa Allah menolong orang nang dihasati? Nang mahasati bang al hasud la yasud orang hiri kada pernah menang. Sok hari bebulang sidin, bekamis sidin, bejubah, selendang datang orang gila jurang. Selamat kira tadi Tuhan guru. Dipuji disanjung orang ada orang gila padahal orang artinya kada pernah menang. Ada orang alim orang nang diketuju berarti langjang gin sidin dicium orang tangan sidin. Ada nang orang gila ni bebulang begamis. Jangan menggaduhi hasad, jangan begaduhan hasad. Jadi bilanya kawat tuh ada makanan apian aja, apian. Wah sama-sama jangan rami kayak itu akhlaknya kada punda. Jadi jangan juga udah buati racunnya. Iri banar.